Berjumpa lagi dengan saya Jocelyn Valencia dan saya Aurelia Gunawan dalam acara Ekspresi Kabaret. Nah, Rel, Ekspresi Kabaret kali ini tuh berbeda banget ya, karena kayak Christmas vibes. Teman-teman udah pakai topi Natal seperti itu. Bener, Jo, dan juga hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMA dan SMK PPPK Petra. Wow. Tapi nih sebelum Jocelyn mau tes yel-yel dari teman-teman, Jocelyn mau mengucapkan untuk teman-teman yang ada di studio dan ada yang di rumah, Merry Christmas and Happy New Year. Oke, Jo, kalau gitu kita langsung aja nih tes semangat mereka. Boleh. Kita coba ya. Generasi muda, kebanggaan bangsa. Generasi muda, anti narkoba. Yeay. Oke. Nah, tapi nih, Jo, sekolah mereka ini juga punya yel-yel. Jadi gimana kalau kita tes juga? Boleh. PPPK Petra. Holistik, inspiratif, berprestasi. Wih, teman-teman di sini keren banget ya. Jo. Dan pastinya pagi hari ini kita memiliki banyak sekali performance yang luar biasa ya, Aurel. Iya, benar banget. Gimana kalau kita langsung lihat penampilan pertama? Penampilan pertama ada paduan suara dari SMA Kristen Petra 3 Surabaya. Nah, Rel, dengar-dengar kamu ini bagian dari mereka juga gak sih? Iya, benar, Jo. Benar ya? Iya, benar. Ceritain dong, paduan suara kamu itu habis menang lomba apa sih? Oke, jadi emang barusan ini grup paduan suara aku meraih juara ketiga lomba paduan suara se-Jawa Timur. Dan juga kelompok paduan suara sekolahku terpilih untuk menjadi pengisi acara di ulang tahun Jawa Timur barusan ini. Wow, tepuk tangan dong teman-teman di sini. Sepi banget, keren banget ya Aurel. Thank you, Jo. Dan kayaknya kamu udah ditunggu tuh sama teman-teman yang ada di sana. Oke, aku siap-siap dulu ya, Jo. Oke. Baik teman-teman, kita akan menyaksikan penampilan paduan suara dari SMA Kristen Petra 3 Surabaya dengan lagu Joyful, Joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with your light, oh fill us with your love, fill us with your light of day. Join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars begin. The Father of love is reigning over us. He watches over everything, so we see. Yeah.
Oke teman-teman, itu tadi adalah penampilan paduan suara dari SMA Kristen Petra 3 Surabaya. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan yang gak kalah menariknya lagi dari Petra 3 juga, tapi mereka akan menampilkan tari tamborin. Kalau gitu langsung aja teman-teman, ini dia Petra 3 Surabaya. Lambaikan tangan bersama-sama. Tadi adalah penampilan tari tamborin dari SMA Kristen Petra 3 Surabaya. Benar Jo, dan sekarang kita sedang bersama dengan teman-teman berprestasi yang tentunya mereka telah mengharumkan nama sekolah betul mereka. Betul sekali Aurel, di sini sudah ada Vincent, Winston, Olivia, Audrey dan juga Megan, betul ya? Nah teman-teman, kita mau tanya-tanya sedikit nih, kalian kok bisa sih menang lomba seperti itu? Barusan menang lomba apa aja? Kalau aku sih menangnya lomba Olimpiade Sains Nasional di Manado tanggal 30 Juni sampai 6 Juli 2019 kemarin. Wah, kalau kamu? Saya menang lomba International Chemistry Olympiad di Paris, Prancis. Kalau kita World Scholars Cup di Yale University. Wow, mereka keren-keren banget ya Aurel ya. Teman-teman tepuk tangan dong. Luar biasa sekali loh teman-temannya yang ada di sini ya. Keren. Terus banget. Kalian dapat medali apa aja ini kok? Macam-macam ya. Kamu dapat apa? Kemarin saya dapat medali emas untuk bidang astronomi. Wow, kalau kamu? Saya dapat medali perak. Kalau kalian, teman-teman? Saya mendapatkan gold dalam special area. Oh. Saya mendapatkan gold dalam scholars challenge. Saya mendapatkan gold di writing. Wow, keren-keren ya Ju ya ternyata ya. Kamu penasaran sama siapa nih Aurel? Mau tanya Vincent mungkin. Okay, coba bisa gak Vincent ceritain sedikit tentang lombamu, bagaimana aja sih? Kayak tahap-tahapnya ada apa aja, penyisian atau final? Ya jadi kalau misalnya OSN itu dari sekolah itu diseleksi dulu sebeberapa orang. Kalau dari sekolahku personal dikasih lima orang. Terus 5 orang ini dikirimkan ke Olimpiade Sains tingkat kota. Dari kota itu diseleksi lagi menjadi lebih sedikit untuk masuk ke Olimpiade Sains provinsi. Lalu setelah itu melalui seleksi lagi untuk dikirimkan ke Olimpiade Sains Nasional. Kalau untuk belajarnya sendiri sih Petra itu menyediakan sarana untuk belajar namanya Litbang. Litbang itu diajarin berbagai macam hal yang diperlukan untuk Olimpiadenya. Oke, kalau cerita dari Winston sendiri?
Ya, sama seperti Vincent juga, jadi jalurnya melalui OSN, tapi saya bidang kimia, OSN 2018. Kemudian akan ada seleksi untuk tim nasional Indonesia, jadi akan ada 3 tahap seleksi hingga tercapai 4 orang yang akan mewakili Indonesia di lomba-lomba internasional. Untuk saya, bidang kimia. Oke, kalau coba Olivia, Audrey, dan Megan, bagaimana? Kalau kita berawal dari round regional yang ada di Surabaya, kemudian tim yang lolos lanjut ke global round yang kami ikuti waktu itu bertempat di Sydney, Australia. Kemudian tim yang lolos lagi lanjut ke Tournament of Champions di Yale University. Oke, teman-teman, thank you. Wah, mereka keren-keren banget ya. Aurel, Jocelyn pengen loh jadi kayak mereka. Iya gak sih? Keren-keren banget, Jo. Dan selanjutnya kita akan ada penampilan apa nih? Oke, jadi selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan band dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya dan mereka akan membawakan lagu Haleluya Medley All I Want For Christmas Is You. Oke, kalau gitu teman-teman langsung aja. Ini dia band SMA Kristen Petra 1 Surabaya. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leaf, the buffalo king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. I've been here before, I've seen this room and I've walked this road. I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on a marble arch, and love is not a victory march, it's a call and it's a broken heart. You
SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Betul sekali, dan Aurel di sini kita juga berada bersama dua teman kita yang pastinya mengharumkan nama sekolah ya. Di sini ada Stephen William dan juga Aditya David Wirawan. Halo teman-teman. Halo. Jocelyn semakin penasaran nih sama mereka, kok bisa sih pinter banget gitu. Oke, jadi mulai dari Stephen dulu ya. Kalau Stephen habis memenangkan perlombaan apa nih? Ya, saya baru saja memenangkan Lomba Olimpiade Sains Nasional di Manado pada tanggal 30 Juni hingga 7 Juli pada tahun 2019. Oke, dan kamu meraih? Saya meraih medali emas di bidang kimia. Oke, kalau Aditya? Kalau saya meraih medali emas di International Biology Olympiad pada tahun 2019, bulan Juli kemarin di Szeged, Hungaria. Wow, keren banget ya Ju ya. Keren banget, dan teman-teman kesulitannya itu apa sih? Coba cerita dari Stephen dulu deh. Ya, kalau saya sendiri sih materi OSN itu bisa dibilang cukup luas. Jadi saya sendiri sebagai peserta harus rajin mencari info, terutama dari alumni yang sudah pernah mengikuti OSN sebelumnya, agar saya bisa tahu cara belajarnya itu gimana, dari buku apa saja yang tepat untuk bisa mencukupi materi OSN yang akan dilombakan. Terus kalau cerita dari Adit nih? Oke, kalau biologi itu kan perkembangannya sangat-sangat cepat dibandingkan mungkin bidang-bidang lainnya. Jadi setiap tahun itu ada perkembangan-perkembangan dan penemuan-penemuan biologi yang baru. Jadi saya itu harus senantiasa mengunjungi website-website seperti PLOS Biology atau Science Direct. Itu untuk mencari jurnal-jurnal biologi yang masih relevan untuk semakin majunya biologi. Jadi contohnya untuk tahun ini ada namanya Computational Biology, itu ada hubungannya sama bioinformatika, ada hubungannya sama komputer, ada hubungannya sama fisika bahkan. Jadi sangat menarik karena di biologi di Indonesia itu belum mengenal Computational Biology dengan terlalu dalam. Jadi saya harus mungkin dibantu dengan pelatihannya yang disediakan oleh pemerintah, lalu saya belajar-belajar sendiri, akhirnya ya puji Tuhan waktu hari tesnya bisa gitu. Oke, keren banget ya Jo ya ternyata. Keren, ya. Habis ini kita coba belajar kayak mereka ya, siapa tahu kita bisa jadi kayak mereka gitu kan. Nah, orang setelah ini kita akan ada penampilan apa nih? Jadi setelah ini kita akan menyaksikan band dari SMK Kristen Petra Surabaya dan mereka akan menampilkan lagu dari Pulau dan Benua. Untuk itu langsung saja ini dia band. Selalu tuh lagumu
such a beautiful performance ya Aurel ya. Keren banget loh penampilannya. Keren banget Jo. Dan ngomong-ngomong nih Jo soal sekolah PPPK Petra ini Jo. Petra ini memiliki banyak banget ekstrakurikuler. Oke, ada apa aja itu? Ada banyak banget Jo, tapi aku paling suka sama satu ekstra nih. Apa itu? Jadi ada ekstra bahasa Korea. Wow, bahasa Korea. Jadi mereka itu bisa belajar langsung dari pakarnya ya, yang langsung dari Korea gitu. Bener, jadi biar kayak okay. Di drama-drama Korea biar jago. Keren banget ya. Tapi selain itu juga memiliki banyak sekali ELS ya teman-teman. Ada kayak cooking, terus band, public speaking class, macam-macam banget ya Aurel ya. Macam-macam Jo, oke. Okay. Kalau gitu gimana kalau kita next dulu nih? Boleh, selanjutnya ada penampilan apa nih Aurel? Jadi selanjutnya kita ada penampilan band dari SMA Kristen Petra 2 Surabaya dan teman-teman ini bakal ngebawain lagu agak jazzy-jazzy gitu loh Jo. Wah, jadi pastinya asik banget ya. Asik banget dan okay. Mereka akan membawakan lagu Santa Baby and White Christmas. Just slip a sable under the tree for me. I bid an awful good girl, Santa baby, hurry down the chimney tonight. Santa cutie, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I miss. Think of all the fellas that I haven't kissed. This year I could be just as blue if you check off my Christmas list. Santa baby, I wanna yeah, and really that's not a lie. I've been an angel all year, Santa baby, hurry down the chimney. Baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. Hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas list with some decorations for that Tiffany. Thank you.
Christmas says be well. Oke teman-teman, itu tadi adalah penampilan band dari SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Dan selanjutnya Aurel. Dan sekarang juga kita sedang bersama dengan teman-teman kita Ines dan Kelly. Dan dengar-dengar nih mereka barusan saja meraih juara. Wah, juara apa itu? Kita tanya aja ya sama mereka ya. Teman-teman baru juara apa nih? Jadi kita habis menang, SMA Petra 2 habis menangin lomba dapat juara 1 best school di lomba Youthcon. Wah, jadi kalian itu juara umumnya Youthcon, betul ya? Benar. Berarti Rel, kalau juara umum itu kan pasti menang lebih dari satu ya? Lebih dari satu lomba. Ceritain dong teman-teman. Nah, jadi kita dapat beberapa medali, dapat medali bronze, silver, sama gold. Kalau goldnya itu kita dapat 4, itu dapat dari lomba Idea, itu lomba mading yang besar itu. Terus lomba art space itu on the spot bikin kayak foto booth gitu. Terus kita juga dapat first place, dapat gold itu dari dance cover sama juga dapat dari short movie. Oke. Kamu mau tanya apa nih sama mereka? Oke, aku mau tanya ke Ines nih. Kira-kira kesulitannya apa aja sih? Oke, kalau kesulitan yang kita alami itu ya pastinya kan ini kan lomba besar, jadi pasti persiapannya itu kita butuh banyak. Lah kira-kira buat persiapan yang matang itu kita persiapin sudah 2 bulan. Dan juga kalau misalnya untuk meraih best school itu kan lombanya pasti enggak satu. Jadi kita juga kesulitannya untuk nyari peserta, kemudian koordinasi buat peserta-peserta lomba lain gitu. Keren banget ya Aurel tapi ya. Keren banget mereka bisa mendapatkan juara best school. Teman-teman ya, di sini tepuk tangan dong. Padahal teman-temannya udah berprestasi loh ya, mengharumkan nama sekolah. Dan Aurel, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan apa? Kita akan menyaksikan band Old Park dari SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. Surga bergema, lahir Raja mulia.
tadi adalah penampilan band ya, Aurel dari SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. Betul sekali, dan selain ini Aurel, kita memiliki penampilan yang gak kalah spesialnya lagi ya. Ada apa? Jadi sebentar lagi kita akan menyaksikan band dari SMA Kristen Petra 5 Surabaya. Dan mereka akan membawakan lagu apa nih Jo? Mereka akan membawakan lagu My Reason, betul ya? Oke, kalau gitu langsung saja ini dia band dari SMA Kristen Petra 5 Surabaya. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Whoa. And shout out your praises. You are the greatest. Whoa. And shout out your praises. You are the greatest. My Jesus, I just think about myself. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. Kristen Petra 5 Surabaya. Bener Jeda, setelah ini ada apa lagi? Setelah ini kita akan menyaksikan beatbox dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Kira-kira gimana ya, di sini sudah ada cowok-cowok keren ya, langsung cowok-cowok aja. Keren. Ini dia beatbox dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Don't want a lot for Christmas. And there is just one thing I need. And
I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could never know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Let's go, cause I feel like I'm running and I feel like I gotta get away, get away, get away, get the noise that I got, and I want every stop, cause you know I'm gonna win every day, day. See, they don't really wanna pop me, just know that you never flop me, and I know I gotta be a little cocky. Wow, jadi itu tadi adalah penampilan beatbox dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Betul sekali Aurel, keren banget ya. Dan Aurel, di sini kita sudah berada bersama Dr. Herianto selaku Ketua 1 PPPK Petra Surabaya dan Ibu Haryati Santoso selaku Wakil Direktur Pendidikan. Benar Jo, dan mungkin dari Ibu Haryati dulu, ini mengapa anak-anak bisa berekspresi dengan gembira nih, Bu? Oke. Of course they must enjoy their lives. Di PPPK Petra R Religious Education, anak-anak diajari bagaimana menikmati, mensyukuri berkat dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak, baik dari kecil sampai dewasa. Jadi di Natal ini mereka harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke. Oke. Dan sekarang untuk Dr. Herianto, bagaimana program sekolah nih Pak, selain ilmu pengetahuan? Ya, Joslin, tadi Bu Haryati sudah menjelaskan ya, memang Petra memberi kesempatan pada siswa-siswanya untuk mengembangkan talenta yang mereka dapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan. Kita berikan kesempatan bukan hanya nyanyi, menari, seperti tadi kita saksikan bersama, bahkan kita berikan kesempatan bagi yang punya talenta masak, kita berikan kesempatan pada yang ahli atau tertarik di bidang robotik, semuanya kita berikan kesempatan. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan yang indah ini, kami mewakili Dewan Pengurus PPPK Petra ingin menyampaikan Selamat Natal 2019 dan Selamat Tahun Baru 2020. 2020.
Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Dan Aurel, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Benar Jo, dan teman-teman semuanya, kalian bisa menyaksikan penampilan ekspresi kabaret hari ini di YouTube, yaitu di channel TVRI Jawa Timur dengan mengetikkan ekspresi kabaret. Betul sekali, dan pemirsa ada tambahan informasi untuk Anda, TVRI Jawa Timur sudah menyediakan sarana untuk lebih mendekatkan diri dengan pemirsa melalui integrasi layanan informasi inline. Dan inline ini bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, mulai dari layanan kerjasama dan luputan, layanan pendaftaran bagi mereka yang mengajukan PKL maupun kunjungan, hingga layanan jadwal siaran dan layanan kritik saran. Dan pemirsa silakan akses dan kunjungi inline kami di www.inlinejatim.tvri.go.id. TVRI Jatim lain dari yang lain karena in ada inline. Akhir kata saya Jocelyn Valencia. Saya Aurelia Gunawan, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Great at the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart, closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our force. I wonder what for, why we keep coming back for more. Peace, yo! Yeah.